USD CAD bearish, waspadai sedang melakukan rebound. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang melakukan fase rebound. Jika pergerakan USD CAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,28083 sampai 1,28335 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.26927. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.28335 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28797. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081 212 983 101. Sekali lagi, 081 212 983 101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.